Bye, hari ini kita mau unboxing satu barang yang apa ya, istimewa sekali, istimewa, langka, dan bisa dibilang limited edition. Apa itu? Ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah jam tangan. Jam tangan produknya Luminox, di mana ini adalah satu proyek kerjasama antara Luminox dengan Akademi Polisian yang diperuntukkan baik kepada alumni Akpol, alumni Akademi Kepolisian, maupun pada taruna Akpol, atau bisa juga buat calon taruna yang ingin mendaftar ke Akademi Kepolisian, mungkin untuk tambah motivasi atau sebagainya lah. Nah, nanti kita akan bongkar apa aja yang ada di dalam tas ini. Dan ya, mungkin ini lebih ke unboxing ya, bukan review, karena kita kurang paham bagaimana cara mereview. Nah, jadi bisa kita lihat ini ada logo Luminox, ada tulisan Swiss Made, kemudian ada alamatnya untuk konter di Jakartanya. Jadi ini yang kita terima, packagingnya seperti ini yang kita terima. Apa aja yang ada di dalamnya, ini dia. Nah, jadi di dalam paper bagnya tadi itu kita dapat kotak jamnya yang dibungkus dengan ini ya, apa nih, semacam styrofoam mungkin ya, styrofoamnya agak halus, yang pastinya namanya saya kurang tahu. Nah, di dalamnya ada kotaknya, kotak jam tangannya. Kalau dilihat dari kotaknya, bahannya, materialnya bagus ya, plastik memang, tapi agak kokoh gitu kesannya. Teksturnya agak kasar, entah karbon atau plastik biasa saya nggak paham. Yang intinya seperti inilah, yang pasti kokoh, bisa ngelindungin jam di dalamnya. Ada logo Akpol, ada tulisan Paka 12266 tempelan ya. Nah, ini di bagian belakangnya ada apa, semacam nomor seri mungkin, GBO LO25. Kemudian nama barang, merek barang, tempat produksi, dan diimpor kepada siapa. Nah, apa aja yang ada di dalamnya, kita lihat. Untuk yang tadi tulisannya saya ini dia, bisa dilihat di sini. Nah, itu dia. Mari kita lihat isinya ada apa aja di dalam kotak jamnya ini. Untuk bagian samping-samping kotaknya tidak ada tulisan apa-apa. Polos, hitam polos seperti warna dasarnya. Kemudian dalamnya itu ada unit jamnya yang masih nempel hand tag-nya. Bahannya karet dengan logo Luminox. Nah, nanti di dalam kotak selain unit jamnya itu ada juga semacam apa, kartu garansi, kemudian ada manual booknya untuk guide kita ya dalam penggunaan jam tangannya, yang pasti biasanya kalau kita beli barang juga ada, tapi jarang banget dari kita yang baca, paling ya sekedar untuk melengkapi itu ketika mau dijual lagi ya. Ini itu ada kartu garansinya, ada manual booknya yang ya sebagai pelengkap lah dari unit yang kita beli. Nah, sesuai dengan iklan tadi ya, yang di awal itu, untuk jam tangannya sendiri harganya itu 5 juta yang bisa kita pesan. Ada kontak personnya, tapi untuk saat ini belum bisa dipesan. Nah, selain di sini juga bisa kita lihat, selain Akpol ada juga dari Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Luminox, yaitu Kopassus, Gegana, itu juga udah pernah kerjasama dengan Luminox dalam pembuatan jam custom ya, yang special edition seperti ini.
Kemudian untuk dari unitnya sendiri ya, kita akan lihat detail-detail dari unitnya, dari jam tangannya. Nah, untuk jam tangannya sebagian besar warnanya, dominasi warnanya itu warna hitam. Ada beberapa logo Luminox yang nempel, dan di bagian tengahnya ada logo Akademi Kepolisian dengan tulisan Indonesian Police Academy. Oke, untuk strapnya itu karet ya bahannya. Bahannya karet, tapi ya bisa kita ganti-ganti. Nah, ini kita lepas dulu plastiknya ya, biar kelihatan jelas. Nah, di bagian belakang dari jam tangan itu ada logo Luminox. Ada tulisan Akademi Kepolisian 2016, tanda kalau kita lulusan Akpol 2016. Dengan nama Paka, dan ada nomor akademi ketika kita taruna, yaitu 12266. Nah, untuk jam tangannya sendiri lumayan ya, berat tapi nggak berat banget. Nah, beratnya jam tangan itu menandakan kalau kekokohan mungkin ya, jadi lebih terkesan kokoh gitu, gahar. Warnanya juga hitam doff, bukan hitam metalik, dan ada berapa fosfor dalamnya yang bisa glow in the dark. Jadi yang bisa nyala tuh bisa nyala, nanti kita akan lihat. Jadi logo Akpol di dalamnya juga bisa nyala ketika digelap. Jarum jamnya dan itu angka-angkanya.